Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Ini kolam ikan tadi ya, depan rumah ini. Depan rumah. Jadi tips-tipsnya untuk memiliki kolam seperti ini, buatlah dengan keramik yang agak lebar ya, guys. Ini keramik ukuran 25 nih, 40x25. Jadi kita bisa duduk-duduk di sini. Itu tips ikan terapi, inilah kolamnya. Jadi buat kolam dengan keramik ukuran 50 ya, di bawah tuh 50 50, yang atas ukuran 25x40, gunanya untuk duduk, guys. Karena apa, ikan terapi ini enaknya kita masukkan kaki itu sambil duduk. Nah, inilah ya contohnya. Jadi bisa selonjoran. Nah, ikannya digigit bisa enak tuh, guys. Tuh. Oke, guys, semoga bermanfaat.